motor, terus dapat telepon dari tetangga depan rumah kalau ternyata pagar depan rumah saya terbuka pintunya. Khawatir takut saya, kata tetangga ke saya, takut belum lupa nutup pintu. Asli apa kamu lupa nutup pintu, soalnya pintu kamu terbuka. Langsung saya minta tolong cekin apakah motor masih ada di dalam teras. Ternyata pada saat dicek sudah tidak ada berkasnya, udah nggak ada motornya. Terus langsung saya panik, telepon ibu saya, karena kebetulan kan ibu saya tinggalnya dekat rumah saya sini, untuk mengecek apakah ada situasinya seperti apa di sini yang sebenarnya. Lalu rame-rame sama anggota warga sini juga untuk masuk ke dalam, khawatir ada orang lagi di dalam. Ternyata pintu pas dibuka, pintu udah berantakan rumahnya.